Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Papi Kembar, sahabat kembar, sahabat otomotif. Sore ini Papi dapat lagi ya kerjaan, tapi belum tentu dikerjain. Masih dapat keluhan, suara mesinnya kasar banget. Ini Avanza, new Avanza ya. Tapi yang bukan all new ya, masih yang mesin sama kayak seperti yang lama. Tahun-tahunnya tahun 2012. Tahun 2012. Ini keluhan suara mesinnya kasar ya, teman-teman ya. Coba kita starter dulu. Ini dia sahabat suaranya. Kalau indikasi papi ini penyakitnya ya, penyakitnya di bagian samping suaranya. Coba nanti kita lihat, kita dengerin dari bawah ya. Nah, suaranya gini teman-teman ya. Suaranya di bagian samping, bukan di bagian karter, di bawah karter. Kalau misalnya metalnya yang kena, itu positif olinya tercampur sama gram. Tapi kalau dia ngeplek atau benturan piston sama dinding silinder, itu biasanya olinya tidak bercampur sama gram ya. Suaranya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, coba nanti kita cek lagi. Kalau indikasinya, indikasinya papi kembar, ini pistonnya ngeplek. Kemudian ini juga bagian atau ini ya, pincang dia teman-teman ya, sahabat. Pincang, suaranya kasar. Ini kalau kata papi harus bongkar mesin ya. Inilah dia teman-teman suaranya ya. Jadi keputusan terakhir harus bongkar mesin ya bang ya. Ini harus bongkar mesin, ini ngeplek. Dia suaranya keras bener di sampingnya soalnya. Oke, itulah informasi dari papi ya. Sebelum bertindak jangan salah kaprah, jadinya nanti penyakitnya jantung yang diobatin paru-paru. Itu saja dari Papi Kembar kabar sore ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Salam otomotif. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe channel Papi Kembar, semoga rezekinya ditambah sehat, lancar terus penghasilannya, lancar terus rezekinya ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.